Bagi siapa saja yang memanfaatkannya secara positif. Namun sebagai catatan, tidak dipungkiri bahwa terdapat dampak negatif akibat terpaparnya penggunaan internet dengan konten-konten negatif. Tentunya tidak hilang dari ingatan kita bahwa telah terjadi berbagai tindak kejahatan akibat mengakses konten negatif dari internet. Selain konten negatif tersebut, pemanfaatan internet Indonesia juga masih bersifat konsumtif. Berdasarkan survei dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, bekerjasama dengan Pusat Kajian Komunikasi Universitas Indonesia tahun 2014, menunjukkan bahwa 5 besar aktivitas yang dilakukan ketika mengakses internet adalah untuk menggunakan jejaring sosial, yang kedua, untuk mencari info, searching atau browsing. Ketiga, instant messaging. Empat, mencari berita terkini. Dan kelima, video streaming. Launching program internet baik dari Telkomsel, website database agen perubahan informatika atau API, dan buku panduan internet cerdas kreatif dan produktif dari Direktorat Pemberdayaan Informatika, Septriana, serta buku cakap bermedia sosial dari Direktorat Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Ibu Mei, kita ibaratkan sebagai contoh praktek terbaik sinergitas antara pemerintah, swasta, dan komunitas atau NGO dapat terus berkesinambungan dan pada akhirnya dapat merubah pola pemanfaatan internet di masyarakat dari yang bersifat pasif dan konsumtif menjadi aktif dan produktif untuk meningkatkan kemampuan dan taraf hidup masyarakat. Berikut adalah beberapa pendekatan yang telah disiapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam mengatasi, menekan, dan menangkal dampak negatif dan akses terhadap konten negatif, yaitu 1. Pendekatan teknologi. Kementerian Kominfo memberi pengamanan dalam berinternet untuk warga Indonesia melalui Trust Positif. Trust Positif menyediakan daftar hitam konten negatif yang harus diimplementasikan di sistem penapisan operator telekomunikasi dan penyedia jasa internet di Indonesia. Selain itu, Kementerian Kominfo memberikan rekomendasi konten positif kepada para pelajar di tingkat SD, SMP, dan SMA serta para santri di pesantren dengan menyediakan DNS Whitelist Nusantara agar para pelajar dan santri secara aman memperoleh ilmu pengetahuan dan wawasan yang berdampak cerdas dan positif. Kedua, sistem tersebut berjalan berdampingan dan komplementer dalam memberikan pengamanan dan perlindungan kepada masyarakat di Indonesia. Yang kedua adalah pendekatan hukum. Dalam pendekatan hukum, untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam berinternet, Kementerian Kominfo telah membuat peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam undang-undang tersebut telah diatur berbagai hal yang dilarang dan juga disertakan hukuman akibat melanggar larangan tersebut. Yang ketiga, pendekatan sosiokultural. Dalam pendekatan sosiokultural, Kementerian Kominfo memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat menggunakan internet dan TIK secara cerdas, kreatif,
produktif melalui program Agen Perubahan. API adalah penggerak revolusi mental di bidang informasi yang dimotori oleh relawan TIK yang mampu menggunakan, memanfaatkan TIK dan internet secara cerdas, kreatif, dan produktif, serta dapat mempromosikan, menularkan, serta memberikan edukasi kepada masyarakat di bidang informasi, sehingga memberikan andil dalam merubah kondisi pemanfaatan TIK masyarakat. Pada tahun 2016 ini, direncanakan akan terbentuk 18.000 API di sekurang-kurangnya 11 provinsi di Indonesia. Yang terakhir, kami menyampaikan apresiasi yang telah dilakukan oleh PT Telkomsel yang turut serta dalam menekan dampak negatif di internet dengan program Internet Baik. Internet Baik sendiri adalah singkatan dari bertanggung jawab, aman, inspiratif, dan kreatif. Program tersebut sangatlah selaras dan dapat disinergikan dengan gerakan sosio-kultural Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui program Agen Perubahan Informatika yang menjadi garda terdepan dalam melakukan sosialisasi dan edukasi pemanfaatan internet cakap atau cerdas, kreatif, dan produktif di seluruh Indonesia. Hadirin dan peserta yang berbahagia, akhir kata, kami sampaikan sinergitas ini tidak berakhir pada hari ini saja, namun dapat terus berlangsung secara berkesinambungan untuk meningkatkan produktivitas bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Komunikasi dan Informatika, Tertanda Rudianta. Terima kasih. No.